Saudara, Polres Yahukimo menetapkan 22 orang sebagai tersangka bentrokan antar warga yang menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya. Dari 56 yang diperiksa, saudara, 34 orang dipulangkan karena tidak terlibat dalam aksi penyerangan dan pembakaran. Sementara itu, 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbukti ikut melakukan penganiayaan, perusakan, dan pembakaran rumah warga saat bentrokan terjadi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa parang, busur, kemudian panah, linggis, dan kapak yang digunakan dan dibawa oleh para tersangka untuk melakukan kekerasan. Polisi masih terus menggali keterangan dari para tersangka untuk mengetahui aktor utama yang memprovokasi warga. Dari 56 orang setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, 22 orang menjadi tersangka. Jadi situasi memang berlarut kondusif, tidak ada kekerasan pasca peristiwa hari Minggu. Namun dikhawatirkan warga masyarakat, khususnya dari suku Yal, akan menerima kekerasan lainnya, maka mayoritas suku Yal yang berada di Yahukimo mengungsi di Yal. Bentrokan antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua menyebabkan 6 orang warga meninggal dunia, 43 orang terluka, 5 unit mobil dan belasan motor dibakar, serta 7 rumah warga juga hangus dibakar, saudara. Akibat bentrokan ini, lebih dari 3.000 warga mengungsi ke Mapolres dan juga Koramil Yahukimo. Ini di Aula Tribrata Polres